Pemirsa, sebanyak 9 unit bangunan rumah warga di Kampung Cipondo, Dusun Sukamulya, Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami rusak berat akibat pergerakan tanah. Peristiwa pergerakan tanah terjadi karena kondisi tanah yang labil serta curah hujan yang tinggi. Sebanyak 9 bangunan rumah warga mengalami retak-retak akibat pergerakan tanah di Kampung Cipondoh, Dusun Sukamulya, Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi tersebut merupakan tempat relokasi warga yang terkena dampak pembangunan bendungan Jati Gede. Warga Cipondoh, Waryati, mengatakan pergerakan tanah sudah terjadi selama 5 tahun sejak mereka menempati tempat relokasi tersebut. Namun hingga kini belum ada penanganan serius dari pihak pemerintah daerah setempat. Ya, di saat musim hujan rumahnya retak, berubah gitu. Besar-besar itunya, retaknya, rubahnya, itunya hampir jatuh. Gitu. Udah berapa lama, Bu? Udah hampir 5 tahun. Udah hampir 5 tahun. Harapan warga gimana, Bu? Ya, minta diperbaiki. Takut kan? Ya, takut sih takut. Nyampe gimana lagi? Nggak punya tempat lagi. Pihak BPBD mengatakan retakan pada dinding rumah warga lebarnya mencapai 50 cm. Pemilik rumah dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang aman guna mencegah jatuhnya korban. Dan sangat-sangat tidak merekomendasikan untuk tidak dihuni. Karena ini seperti semacam bom waktu yang mungkin bisa kapan saja ambruk. Nah, itu yang kita khawatirkan, makanya kami dari Badan Penanggulangan Bencana bersama Forkopimcam Kecamatan Jatinunggal bersama Kepala Desa menghimbau warga yang terancam ambruk rumahnya untuk dapat mengungsi. Sedikitnya ada 26 jiwa terancam akibat pergerakan tanah tersebut. Pihak BPBD bersama pemerintah Kecamatan Jatinunggal berencana membangun tenda darurat untuk warga yang terkena dampak pergerakan tanah. Diki Guntara, Bandung TV.